alhamdulillah bisa berkenan di sini dengan suasana yang cukup meriah. Jadi saya bikin podcast itu baru habis lebaran. Jadi subscribernya juga masih sedikit, 400-an. Jadi karena saya ada akademi bola, jadi ngulas tentang bola. Tapi apa banyak sih apa, topiknya gitu loh. Yeah. Kan Robby kan sering dipanggil, saya lihat ke beberapa ini tayangannya dan bagus. Kan Robby, Jawa Barat ide apa? Kan Robby identik dengan Persib Jawa Barat. Cuman masalahnya namanya Darwis itu. Berarti bukan asli Jabar nih, gimana? Sebenarnya sih ya, itu memang banyak pertanyaan. Robby, seorang Robby Darwis itu memang dengan identik agak ke daerah Padang. Masalah sih, Darwis kan Padang. Kan? Ya. Ini kan turunan dari kakek. Ya, kalau kakek asli memang dari Dekolot. Kakek itu termasuk bapak gitu, di situ. Nah di situ kan ada turunan-turunan termasuk orang tua saya almarhum Edi Supriyadi Darwis juga itu kan ada sebutan turunan temurun-temurun lah ke bawahnya. Nah, sebenarnya asli memang asli orang Jawa Barat sebenarnya sih. Jadi saya kira malah keturunan Belanda. Nah, karena hidungnya kan seperti ekek, jadi hidungnya Bung Robby, Kang Robby itu nggak bisa mesin jatah orang lain. Benar, iya memang ada sih memang. Ada. Yang nggak jauh dari sangkaan, jadi ke saya bahwa saya keturunan orang Belanda itu ada. Ada. Ada dari ibu saya, keturunan dari ibu saya orang Belanda asli. Ya. Jadi ada turunan. Ada. Ya biar penonton tahu juga gitu kan ternyata ada. Ada. Di Indo lah. Ada biru lah, ada biru sih. ada biru sih. Kang Robby terkenal yang identik itu bahasanya Halik Kuwait. Nah, itu gimana? Itu terkenal. Halik Kuwait. Betul. Ya. Itu gimana? Ya. Identik gitu. Halik Kuwait itu spontanitas dari supporter fanatik Persib dulu. Ya, jadi kalau misalkan Halik Kuwait itu berasal dari saya mendapat bola dari belakang terus ke depan dan itu terjadi gol. Nah dengan sebutan itu otomatis kalau misalkan situasi Persib lagi mentok nih, mentok di depan kan bisa gol, kemudian juga di mana di belakang aman, di belakang juga nggak bisa ya baru bisa overlapping. Nah itu overlapping ke depan, terus ke depan itu nggak jarang, tapi selalu ke depan tuh ya, ya alhamdulillah terjadi gol. Jadi udah 80 menit nggak jadi gol gitu. Ya betul. Ya mungkin yang di depan nggak becus gitu. Ya enggak, pecah. Nanti ya, bercanda. Ya, karena kadang satu pemain kan bisa mempengaruhi permainan, betul. Mungkin seperti itu kan, manakala dengan tipikal gelandang dan serang sayap terbiasa begitu Kang Robby naik mungkin ya. Di luar dugaan para pemain belakang betul gitu. Ya betul sekali jadilah gol ya, itulah ya. Oleh apa Boboto jadi manakala Kang Robby ke depan Halik Kuwait ya, itu terdapat bola ya terdapat bola lagi ya dari belakang itu, gua tuh udah mulai kepanasan, ngomong semua hampir satu stadion Siliwangi itu Halik Kuwait. Ya, jadilah Halik Kuwait. Jadi nanti kasih jalan ke depan. Jadi nanti dari awal ini judulnya saya kasih judul Kang Robby izin, jadi Robby Darwis Halik Kuwait gitu. Oke. Setuju. Bukan dari dari pribadi tapi dari biar nanti publik Boboto Persib Jawa Barat itu kan apa sih Halik Kuwait gitu kan. Kang Robby, Kang Robby pemain belakang. Dulu kan sistem ada libero. Saat ini nyaris itu dua. Jadi kalau libero itu ada kedalaman. Ada. Kalau sekarang kan dua center tuh bersejajar. Itu plus minus menurut Kang Robby kan? Kalau menurut saya sih ya, jadi antara ada satu libero, kemudian dua center itu ada perubahan. Jadi zaman ke zaman, kemudian juga posisi per posisi tidak berubah. Sebenarnya sama,
kita hanya dua center itu berarti dua pemain yang kuat. Iya. Baik kuat atas, bawah, kemudian juga untuk body-body di bawah itu. Itu yang dua center itu kan. Nah, dalam situasi kita menyerang ataupun bertahan, itu tetap harus ada balance antara kedua center ini. Maksudnya nggak sejajar juga, sejajar itu. Ada kedalaman? Ya, betul itu. Kan kalau nggak salah dulu kalau kan Robby main, libero dua stopper ya? Betul. Kalau sekarang nggak, dua stopper baru gelandang. Gelandang, betul. Memang cocoknya sih kalau ada nggak sejajar, kalau jebakan offsetnya gagal itu bahaya. Bahaya, benar-benar bahaya. Tapi kalau ada kedalaman, cuman kalau ada kedalaman sulit offset mungkin itu? Sulit, kalau ada kedalaman, tapi bisa melihat di mana posisi arah bola dan lawan. Bisa aja kita sulit offset, tapi kita udah mengcover di areanya itu sendiri. Gitu. Jadi datangnya lawan terantisipasi. Nah, betul. Karena ada kedalaman. Ya, mungkin ada plus minus, tapi saat ini nyaris tim Indonesia atau Eropa yang pakai libero udah jarang ya? Jarang. Berarti ada namanya kalau sepak bola modern katanya center back sejajar. Sejajar ya. Robby, kita bahas tentang sepak bola nasional. Begini, dulu tahun 90-an lah Jepang belum apa-apa ya. Mungkin dulu ada Ricky Yakub dikontrak ke sana. Betul. Ya. Berarti Jepang masih berguru kiblatnya masih ke Indonesia. Kok sekarang Indonesia ketinggalan jauh ini. Ini kenapa mereka profesi? Karena sebagai bangsa Indonesia itu sedih. Ya. Ya memang dengan era modern sekarang ya, termasuk juga cara berlatihnya juga udah modern itu. Beda seperti dulu. Memang dulu termasuk Jepang itu meniru kompetisinya di kita. Itu lebih bagus. Guru berarti juga sih. Gurunya Jepang. Guru, iya. Masuk Jepang, Korea juga sama. Karena kan Indonesia itu kalau dilihat dulu itu kompetisinya teratur, terstruktur lah. Gitu. Ya, ya. Sampai dia meniru untuk kompetisi. Ya, sekarang di kita dengan adanya beberapa negara yang meniru itu lalai, kita tidak ada pembinaan untuk tim nasionalnya. Ya, tim nasionalnya mereka juga udah berguru ke kita dan dia mempraktekan kalau misalnya di daerah apa di negaranya sendiri, berarti kan otomatis bahwa dia itu berguru ke kita dan dia mempraktekan langsung ke negaranya dan dilaksanakan ya, dengan rutin kompetisinya juga, kemudian juga pemain-pemainnya yang memang dengan hasil binaan dari kompetisi itu. Kalau kan gini, kalau di filosofi ilmu, kalau murid lebih bagus dari guru itu bagus. Kalau di sepak bola mah jelek kan, ketinggalan ya. Ketinggalan. Kan gini, kalau kita lihat ya, kalau peta kekuatan Asia, ras kuning, Korea, Jepang, Cina, Korea Utara itu bagus-bagus. Terus Timur Tengah, yang saya heran Timur Tengah. Coba kalau negara Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, mereka tuh penduduknya sedikit, Kuwait itu 1.5 juta lah, Uni Emirat Arab, Qatar 5 juta, tapi mereka langganan ya di Asia. Itu postur tubuh mempengaruhi nggak menurut Kang Robby? Postur tubuh atau visi bermain? Ya kalau menurut saya semuanya, dasarnya dari postur tubuh, kemudian juga visi misi bermainnya, kemudian juga dari teknik skill individunya juga ya, karena salah satu dari SDM untuk kita maju ya kita harus ininya kuat, kemudian juga akhirnya lah ya, akhirnya nah, kuat adanya fisik mungkin ya, kalau misalkan fisik kan bisa dibikin ya, akhirnya nggak bisa ya, kalau akhirnya nggak bisa saya cari yang tinggi banyak kan. Berarti apa orang, berarti orang Indonesia bodoh kan, perbandingan Indonesia 280 juta, Kuwait 2 juta. Ya, aja gini. Enggak bodoh. Kan tipikal itu beda-beda dari setiap daerah tipikal beda-beda. Ya. Sekarang Indonesia dengan punya kecepatan beda. Sekarang kecil-kecil cuma kecepatan bisa.
Tapi yang tinggi kecepatannya kan agak lambat sedikit. Cuma dia kena postur dan ya di sini kalau kita lebih pintar lagi ya kita harus bisa memanfaatkan kecepatan dari pemain-pemain kita. Harusnya mungkin yang tinggi tapi yang cepat gitu kan? Harusnya itu komplit kalau itu. Gini, kalau saya analisa negara Timur Tengah itu kan negaranya gurun. Ya. Kuwait, Qatar itu negara maju, jadi kaya lah. Udah gurun, penduduknya sedikit, kapan latihannya, terus mereka karena orang-orang kaya kok mau belajar bola, begitu main bola kok kan dari apa saya apa dari apa pilihan yang sedikit kan sebenarnya sedikit kalau dia kan pilihan dari banyak mungkin akan menghasilkan banyak tapi kalah terus itu Timur Tengah ada sedih sih ada nggak kira-kira menurut Kang Robi ada peluang nggak sih Indonesia bisa mengimbangi mereka? Ya sebenarnya ada, kita semua di Asia ASEAN itu sebenarnya ada peluang, jadi termasuk kita dalam ya kompetisi event-event tertentu juga kita banyak. Kita kan kesusahan lawan-lawan Arab lah. Yang dilihat daripada skill atau itu sama. Ya. Ya. Ya itu termasuk keberuntungan juga dari ada pemain ada itu kan latihan juga sama. Ya. Cuma yang dilihat itu karakter di kita itu kan mentalnya kan beda nih. Ya. Mental juara nggak mungkin, saya jauh pemain udah bagus tapi dia nggak punya mental juara nggak akan kita juara-juara paling final itu kan belum ada seperti itu. Di Asia kan gini, di Asia Tenggara kita juga sedih kan, Indonesia di Asia Tenggara berapa kali kan SEA Games atau AFF gitu kan, kita kasta kita dengan Thailand, Myanmar ternyata udah di bawahnya ya. Betul. Yang dulu mungkin sejajar gitu kan. Kalau bisa ada strip lebih satu. Iya. Sekarang selalu dengan lawan Myanmar, Vietnam, Thailand kita udah down duluan mentalnya. Itu faktor apa? Kok minder duluan kadang lawan Thailand, lawan Vietnam itu? Kalau saya tergantung dari pemain itu sama semuanya. Malahan kalau dilihat dari Thailand sama Vietnam gitu ya. Ya. Di negaranya lebih maju dari kompetisinya ya. Kompetisinya. Ya, termasuk cara bermainnya juga dia punya karakternya beda-beda. Untuk dia misi bermainnya juga dia lebih bagus dan lebih terorganisir lah gitu ya. Nah, kita melihat lawan kali itu trauma. Karena terus terang aja waktu zaman saya gitu kan, zaman saya itu selalu memfokuskan bahwa Thailand itu di Raja Asia Tenggara. Ya, kita dalam sama teman-teman yang lain itu punya kemauan, punya hati bahwa saya bisa mampu untuk mengalahkan Thailand di final ya. Nah, kita udah kuat dengan fisik, dengan kebugaran, kemudian dengan powernya kita bahwa kita mampu pasti bisa mengalahkan Thailand itu semua kita lupa karena kita udah siap. Nah, kita dalam kelapangan pun gitu. Jadi perasaannya bahwa lawan Thailand harus bisa. Harus bisa. Dan siapapun itu Thailand mau apapun tetap bahwa kita harus bisa nomor satu di situ. Selama menjadi pemain Kak Robi berhadapan dengan Thailand berapa kali dan di final semifinal apa yang pernah fenomenal pada saat Kak Robi menyandang baju timnas? Saya sih setiap